wabarakatuh. Eh, ada Bagas tuh. Tuh. Halo Berli. Wow, gede sekali. Halo. Ah, mundur. Tanjakan terakhir sebelum pemancar, teman-teman. Jadi Pak sopirnya minta yang naik di belakang itu suruh turun dulu. Enggak ketanya. Masuk VIP ya. VIP gitu yang di sini. Tunggu di sini, jangan ada yang jalan, Bang, ya. Soalnya enggak ada tempat parkir lagi sini nih. Jangan ada yang jalan, masuk sini. Iya, nanti dijemput. Oh, kita tunggu di sini. Tunggu di sini. Ya. Kita ngapain di sini? Ah, tuh aja. TikTokan. Mantap nih, Bang, remernya. Gaspol. Jalannya parah banget ya. Andinya nih yang di belakang. Juk ajutan. Sampai pemancar, teman-teman. Kali ini kita mau ngajak kalian virtual hiking lagi. Dan kali ini kesempatan kita di Gunung Cikuray via pemancar. Hari ini kita start pendakian jam 10:30. Nah, ini dia suasananya. Jalur pendakian via pemancar, teman-teman. Ini pemancar stasiun televisi ya. Ada bloknya MNC Group sama MTech di sini. Mungkin di depan ada Transcorp. Kayak endorse jadinya. Yuk, kita mulai pendakian. Nah, kali ini kita berdua aja nih, barengan Hasan Supriyatna. Hasan, gimana? Semangat kan? Semangat. Oke. Soalnya kemarin habis turun dari Guntur, dari sore turun dari Guntur, ya Cikahuripan, langsung gaspol ke sini. Mumpung liburan ya, teman-teman. Kalian liburan kemana? Tulis di kolom komentar. Kepo ya.
medannya masih ini teman-teman, aspal ya. Pemandangannya tuh keren banget, kebun teh. Ah, jalur pendakian terindah nih kayaknya, ada kebun teh. Oh, baru ini teman-teman lihat apa di jalur pendakian melintasi kebun teh kayak gini sama bunga-bunga. Ih, keren banget. Dari pemancar tadi nggak jauh ada pos 1 teman-teman, pos Simaksi. Lumayan ngos-ngosan sih, tapi keren sih, tapi rela bagi-bagi gitu ya. Nah ini dia pos pendataannya. Ramai banget. Saya mau istirahat. Silakan duduk. Jangan terlalu dipaksakan kalau nanjak teman-teman. Yang penting sampai. Istirahat dulu. Treknya tangga-tangga. Lumayan sih. Ngos-ngosan. Lihat, nanjak terus. Yo, lumayan. Oh, ada Raja Wali logo ya. Chicken egg. Sudah memasuki kawasan hutan, teman-teman. Sejuk banget ini.
Ini jalur menuju pos 2 ya. Treknya lancak terus kayak gini. Lo lihat. Masih menuju pos 2. Tanjakannya gak habis-habis ini. Beneran sih. Oh, tuh lihat. Treknya. Persis kayak gunung gede. Via Putri. Lihat. Tanjakan akar. Awas, awas. Ya, sip. Pegangan akar, San. Nah. Cakep. Wah. Ya. Ah. Seru kan? Lihat depan. Masih ada. Banyak. Jadi gini, teman-teman. Jadi pos 1 ke pos 2 itu jaraknya memang paling jauh katanya sih ya. Dari pendaki yang udah naik tadi. Yang barusan turun maksud saya. Kalau pos 2, 3, 4 seterusnya itu jaraknya gak terlalu jauh. Mudah-mudahan sih seperti itu ya. Akhirnya pos 2. Mantap benar. Pos 2 teman-teman. Lumayan juga jauh. Jaraknya sejam setengah dari bawah. Siap. Siap. Kasih cerah. Bang Yusuf, Bang. Yusuf. Kita hanya punya susu yang seduhan aja. Seduh. Yang punya orang. Lanjut. Lama-lama berhentinya ternyaman. Beneran nih jalur menuju pos 3. Wow. Iya, jadi shelternya di sini apa? Posnya nggak ada shelternya maksudnya gitu, teman-teman. Biasanya kan ada kayak buat neduh kalau hujan gitu. Ternyata di sini nggak ada. Ah, nggak habis-habis. Treknya super-super ini. Lihat. Aisan. Naik akar. Pegangan akar, San. Lihat tanjakannya kan. Menantang banget ini. Hati-hati, San.
Ketemu dagu. Jalurnya batu berbatu. Wah, pos 3 1 jam teman-teman dari pos 2. Mantap benar. Tetap ya nggak ada shelternya, posnya. Udah balik lagi. Balik? Balik. Ay, mantap. Awas aja besok kalau turun enggak ada. Bukan di sini ya, tapi di sini. Besok naik lagi. Lumayan luas, pos 3. Tapi banyak sampah pendaki dan pendaki sampah di gunung. Yuk, lanjut ke pos 4. Istirahat bentar di pos 3 tadi. Hasan udah mulai adjust. Habis 1,5 liter ya, minum doang dia. Mentang-mentang tinggal nyedot doang di water blender. Tahu habis aja. Nah lo, jalurnya. Beneran naik tangga. Ini jalur torehan kali ya. San, mantap. Naik. Makin ke atas makin ini ya jalurnya, makin terjal banget. Mantap. Ayo San, depan pos 4. Pos 4 teman-teman, 25 menit dari pos 3. Lumayan mantap. Enggak ada shelter. Halo juga. Ya, nih rombongan Tanara ya. Aman masuk. Aman deh. Gati wong Serang. Boleh. Lagunya putar Mas Le. Ay, ada Bagas teman-teman. Tuh. Halo Berli. Kita Adina Bagas, Pak. Cakep bener. Dua tahu. Kan Bang masih itu, Bang. Waduh, ini kok masa ini. Kelihatan ya? Tuh. Bagas. Gede, sama yang kayak di Guntur ya kemarin. Cakep. Oh ada. Halo Berli. Berli. Kan tempat makannya kan? Pada kabur. Lihat tuh. Ya, tapi turun tadi kan. Di pos. Halo, ada sekali ada tuh. Mbak Iki, mari di badan. Enggak dia tuh ngambil sampah itu loh. Cuman ke sampah doang. Itu plastik. Apa ya, Dok? Tempat kok. Terus kan aku itu. Mana tuh? Mana tadi kah? Oh, iya tuh. Tuh. Cakep bener. Tuh dilanjut ke pos 5. Ayo Bang, tipis-tipis Bang. Tipis-tipis. Jangan lama-lama berhenti. Ntar betah lagi.
rame nih. Nah, di depan udah pos 5. Jadi dari pos 4 ke pos 5 kurang dari 10 menit, teman-teman. Cepet banget. Oh. Pos 5. Banyak yang tumbang. Kemarin juga ngekamnya di pos 6. Masih semangat kan ya? Liatin videonya. Yuk, kalau semangat kita lanjut ke pos 6. Jangan ngarep bonus dah. Cikuraivia pemancar. Gini-gini aja jalurnya. Bosen. Dagu ketemu lutut. Nah. 20 menit ke pos 6. Cepat, teman-teman. Nah, di sini tuh banyak yang ngegam tuh. Ada shelter juga, ada warung. Mantap ini. Kayaknya air sih enggak ada ya. Syukur enggak ada air. Oke. Gati wong Serang. Nyampe kene be ya. Aman Mas. Aman. Aman terus. Aman. Apa ini? Apa ini bazar? Bazar. Bazar. Keren. Wih, lega ya. Mantap benar. Lokasi ngecamp di pos 6 cukup luas. Mantap. Minimal. 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 Wow, gede sekali. Halo. Ah, mundur. Taringnya ya. Eh, ada yang makan injak. Yuk. Wow. Hi, baby. Baby kawan. Gede banget. Ini di pos 5 ada yang jualan. Ini pos 5 apa? Pos 6 ya? Pos enam ada yang jualan cangki. Nih lihat, sorry kan. Cangki. Ayo. Yuk, lanjut ke pos 7. Istirahat 2 menit cukup. Dilanjut. Wih, cuacanya udah mulai kabut-kabutan nih. Keren nih. Bisa ya. Mantap, berkabut. Posisi udah jam 4, kurang 10 menit. Kita start dari pos 6 tadi. Jadi ini. Nah, ini dia jalur ke pos 7. Tinggi banget. Losor. Bisa, yuk bisa. Semangat.
Lo lihat, terjal banget ini. Menuju pos 7, beneran gak ada ampunnya. Semangat, San. Pasti bisa. One minute, oke. Okay. Masih ada tanjakan lagi. Beneran gak habis-habis nih. Wow. Tinggi banget, San. Akar doang. Pantesan pada ngecamp di pos 6. Kasih semangat dong buat kita. Tahu kan caranya? Klik subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Mau turun lagi sampahnya ya. Kasih. Pegangan. Ayo. Beneran ya. Perjuangan. Istirahat? Boleh. Silakan. Buat yang nanjak Cikuray biar pemancar, yang sabar dan yang tabah ya. Lihat jalurnya. Apalagi musim hujan ini. Licin banget ini. Astaga. Terdabes tuh. Wow. Ayo, San. Bisa, San. Istirahat? Boleh. Silakan. Dipergunakan waktunya. 2 menit. Bentar lagi pos 7. Ini dia teman-teman, sebelum pos 7 ada percabangan jalur Kiara Jenggot. Ini pemancar. Nah, Kiara Jenggot ke sana pos 7. Kita pemancar belum pos 7 ya. Ingat. Kiri pas turun ya, Kiara Jenggot. Kanan pemancar. Jelas sih menandanya tuh. Oh iya, tadi juga dapat info di pos 6. Sumber air itu ada tapi jauh turun 400 meter. Alternatifnya beli di si di penjual sekitar 15 ribuan air mentah. Ya, lumayan sih daripada aus. Yuk kita lanjut ke pos 7. Tempat kita nge-camp. Situ aja lah. Di perjalanan lapar banget. Untung bawa ini energi bar lokal buatan ibu. Makasih ibu, ya ampun terbaik, bikinin gipang buat tanjak gunung. Enak. Kurang kismis sama oat doang ini. Oh dia. Pos 7. 1 jam dari pos 6. Lumayan. Lumayan melelahkan. Anjak terus. Nah, tadinya sih mau ngecamp di sini, tapi nggak rata gini. Lanjut ke atas deh. Kali aja ada buat spot ngecampnya di atas. Kalau sini nggak memungkinkan, teman-teman. Tuh. Sempit banget. Yuk, lanjut. 5 menit dari pos 7 tadi ada camping ground sebelum pos 8 ini ya. Aduh mantap dah. Ini dia. Nyebrang dari mana?
Enggak, ini temen gitu. Oh. Yang cewek. Ceweknya satu, ceweknya tiga. Yang sakit itu ceweknya. Sakit luas ceweknya. Banget. Ade. Halo. Nyampe. Ya. Alhamdulillah. Hei, hujan. Ih, banyak banget, luas. Iya. Luas benar. Serat dulu. Mantap, San. Dah, kem sini, San. Tos. Aduh, gila. Lelah sih. Tapi rela bagi-bagi. Ya, kita mau bikin tenda aja di sini. Tetap. Ini sebenarnya pos 8. Bukan pos 7. Bukan ini ya, bukan camping ground. Ya pokoknya ada yang bilang katanya di atas itu pos 8-nya. Tapi ini pokoknya di antara pos 7 pos 8 ada camping ground luas. Dah, gitu aja deh. Daripada miskomunikasi kan. Yuk. Nah, ini teman-teman. Untuk kalian yang ngecamp di Cikuray, pastikan bekal makanan kalian digantung di atas pohon ya, teman-teman. Setinggi mungkin. Semua makanan yang ada di tenda itu sebaiknya digantung semua. Jangan sampai ada yang tersisa di tenda. Karena bakal berpotensi mengundang bagas. Ya. Ya itu sih. Sarannya itu aja. Semoga bermanfaat. Pagi sobat backpacker, ini jam 5, kita siap-siap mau summit. Oh, prepare dulu, tangga juga baru pada bangun. Mudah-mudahan lancar ya, semalam hujan gede banget. Yuk kita berburu sunrise sama lautan awan kalau ada. Jam 5 lewat 7 kita summit. Lihat kan, Nek? Kanan. Gelap sih. Sunrise sudah mulai muncul, teman-teman. Sampai di puncak. Cuma butuh mantap. 7 menit. Nggak nyampe 7. 5 menit nyampe. Sunrise. 5 menit nyampe puncak. Keren. Lima menit lagi. Lautan awannya mana? Ini deh suasana pagi di puncak Cikuray. Rame banget. Kayak pasar. Yuk kita ke belakang dulu. Pemandangan Papandayan di depan. Nah, ini dia nih. Tuh belakangnya. Rame banget. Let's go dulu yuk. Ya, ganti nih. Cuma ini. Bentar ya. Oh, iya udah.
Sudah. Oke, sampai 2801. Pulau Tanawan. Link the best. Kalau di puncak di Kurai jangan lupa beli cangki. Cangkinya 2 A. A cangki. 2. Bayar sendiri ya. Pas di pucuk. Nah, ini dia cangki di atas puncak Cikurai. Mantap banget. Murah nih, seporsi 20.000. Pas 6, 15. Tinggal pilih aja. Iya, cangki. Cangki bener. Mantap kan? Cangki. Mantap. Mantap. Baru ini ya, di puncak. Makan cangki. Selesai sudah misi di puncak Cikurai. Saatnya pulang. Pulang sehat. Hebat. Lautan awannya tuh teman-teman. Keren banget. Lautan awan. Mantap ya. Tenda di pos 8 ya, pos 2. Spot pertama itu yang kita bikin tenda. Ini pos spot keduanya yang ini sebelum ke puncak. Cuma 5 menit dari pos 8. Tadi ada yang bilang pos 7 ya. Padahal pos 7 kan udah kelewat yang kosong. Enggak ada apa-apa. Ini pos 8. Siap. Oh, ini tendanya nih. Tim tripod. Duluan ya. Rame banget di sini. Pasar pendaki. Nah, ini Star River. Kehujanan semalam. Tenda kita, teman-teman. Cakep bener kan? Helm dewa. Makanan kita digantung nih, tuh digantung di atas. Dingin banget. Oke sobat backpacker, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita masih di sini aja. Oh, di belakang ada. Kita tuh. Ayo, kita kan. Kita mau ini. Ya, ya.